Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Lajang Tepang di Jeko RR. Di video kali ini kita survival, jadi solo adventure. Gue sendiri ini udah persiapan. Persiapannya tadi udah matang banget. Apa aja yang dipersiapin nanti kita cek aja nanti di atas. Jadi ceritanya gue mau ke puncak Gunung Gede, cuma di kakinya gitu. Jadi pengen ke hutannya aja. Kita ngopi, kita makan-makan di sana. Gimana kesuranya? Kita langsung aja ikutin perjalanannya. Ini pasti seru banget. Sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kita subscribe dulu. Gila, udah parah, udah capek nih. Oke, kita mau menuju. Oke, di mana sih? Lupa guys, dulu kesini nih. Ya pendakian dulu kesini nih. Cuman nggak tahu kemana sekarang. Udah lama, kayaknya udah gak bisa nih sini. Dulu ke sini. Kita coba ke atas. Gila parah, gue sendiri coy. Gue sendiri di sini. Ah, bismillah. Bismillah. Kita cari spot yang bagus. Kita menikmati alam. Tentunya kita tetap harus menjaga juga. Ini gak tau kemana, cuman kita coba aja sejauh mana jalan ini. Oke, oke, tetap stay tune di channel Jekor, jangan move. Oke guys, sekarang gue udah di hutan. Karena GPS-nya nggak jalan, mending kita cari jalannya itu kita pakai tenda, biar nggak terjadi yang diharapkan. Oke, kita cari tenda. Mana ya tandanya? Nih, kita cari tanda. Oke, di sini ada itu. Di sini ada bunga nih, akar bunga. Wih, ini pokoknya di hutan, lihat guys. Wih, di hutan. Jadi ini bisa dijadiin bahan makanan. Terus si daunnya ini ada buahnya sebenarnya, cuman ini buahnya udah nggak ada, mungkin ada yang metik. Kelihatan di sini ada bekas senjata ya, bekas pisau. Nih, ini bisa dimakan. Terus si daunnya ini bisa dipakai sabun, kalau bisa juga dipakai gosok gigi nih. Ini ada jalur nih, cuman rimba banget, jadi kelihatan jalurnya ini. Oke, kita langsung aja di atas. Oke, di bunga yang tadi
kita kasih tanda nih, ditaliin. Oke, diikat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cus. Guys, ini kita pusing di sana. Rimba banget. Aduh. Oke guys, di depan tadi rimba banget, jadi kayaknya kita terus udah ada aroma, takut ada macan. Jadi kita ke atas, kita ke bawah lagi. Kita ke bawah. Serius, serius, serius guys. Kita beneran. Oke, kita langsung ke bawah. Itu udah perjalanan lumayan lumayan padahal. Oke. Oke, di sini ternyata jalannya itu tandanya itu lupa, guys. Itu sudah ada bau-bau gimana ya? Nggak bakal bener guys ini mah. Bukan benar. Kita cari lokasi lain, kita cari jalan lain. Soalnya gue belum pernah kesini. Dulu itu gue pernah lewat yang pertama itu tuh. Pernah lewat sana. Itu langsung nanjak, langsung aja landai. Kalau di sini nggak tahu nih, belum pernah. Jadi daripada resiko buat gue nanti, kita turun aja. Bukan betul guys. Kita cari lokasi lain. Bener. Terus ini mau hujan juga. Oke, thank you. Dan akhirnya gue menemukan tempat yang mungkin lumayan buat istirahat ya. Dekat sungai juga. Wih, kayaknya enak banget ini. Kita ke bawah. Tuh, licin guys. Ini lumayan enak. Wih, seger guys. Seger nih. Kita ke bawah. Oke. Alhamdulillah. Wih. Gak tahu ini nyata di mana, pokoknya ini enak banget. Enak banget. Seperti ya. Alhamdulillah. Ini bisa diminum kayaknya. Wih. Oke. Kita cari tempat aja dulu sini. Oke. Tadi ke Gunung Gede gak jadi. Jadi kita jadinya ke Curug aja. Udah nggak enak banget rasanya, terus lari-lari sampai ngos-ngosan, terus kita lewat jalan yang rimba banget, parah. Dulu nggak kayak gitu, sekarang emang jarang pendaki masuk ke jalur situ, jadi rimba banget. Dan kita next sekarang mau ke Curug aja. Kurang lebih tadi perjalanan udah hampir setengah jam, masih jaman lagi, hampir mau sejaman. Oke, banyak pacat guys. Parah, banyak pacat. Tadi si akses jalan ke sini juga sempat di blokade, gak tau kenapa, mungkin emang udah jarang kesini. Gak parah. Wow, ini udah jam 2-an masih di sini guys. Kosong banget nih. Nggak tahu berapa menit lagi nyampe, cuman kita terus aja gas. Sekarang R7-nya udah kedenger ya di sini, jadi mungkin beberapa menit lagi kita sampai ini aja. Kita mau nyampe guys, soalnya udah kedenger si air terjunnya.
curugnya. Duh, gimana keindahannya, kita langsung aja lihat nanti. Oke, rumah. Oh, kedengeran. Ini suaranya, suara airnya udah kedengeran nah, kayaknya. Beberapa menit dulu guys. Kuy. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga. Wih, nyampe coy. Alhamdulillah. Kita langsung ke curugnya. Kita santai-santai. Akhirnya nyampe juga. Ah, mantap. Akhirnya nyampe juga guys. Mantap. Letak ini udah kosong. Mantap. Itu. Di sini gua enggak bisa berenang. Sayang sekali. Lagian kita udah mau hampir mau asar ya. Udah jam 3, bentar lagi asar. Jadi kayaknya bis di sini gua enggak bakal lama soalnya hujan juga. Itu kan kamera. Hujan juga, jadi langsung aja kita pulang lagi lah. Kita langsung turun lagi, takut hujannya nanti gede, kita nggak bawa jas hujan juga soalnya. Kita masak-masaknya di bawah aja. Ini makasih. Gila, mantap banget. Daripada nanti di jalan kita kesorean, kita sholat dulu aja di sini. Ini udah 3:30 guys. Mana guys? Tempat kita itu aja lah di sini. Wih, dingin banget ya. Kita wudhu, kita sholat aja di sini. Oke, kita langsung aja pulang. Di sholat, kita langsung pulang. Nanti kita pasaknya di bawah aja. Ini benar-benar mau hujan. Kita kesorean guys. Tadinya kan kita mau kesana ke puncak kaki gunung gede. Cuman emang alam nggak bisa diprediksi. Rimba banget di situ sumpah. Jadi terus GPS nggak bisa tagging juga karena emang mati. Heran tadi kalau di rumah itu udah dicoba, cuman jalan di rumah normal. Pas nyampe sini mati sudah. Heran sudah. Udah beres, kita langsung aja menuju pulang. Tapi nanti di pertengahan kita stand dulu. Kita di pertengahan nanti kita santai-santai dulu. Oke, thank you. Udah jam berapa ini? Jam 4.